makan es krim sebanyak itu. Tapi seneng gak lu udah bisa makan? Ya seneng sih, tapi ya biasa kalau cewek abis makan banyak kan langsung merasa bersalah gitu kan. Dan lu makan jam segini tuh jadinya lemak semuanya. Makanya lu tuh jangan makan tiap malam, kalau bisa malah olahraga, kalau bisa malam-malam. Sudah mulai ngantuk sepertinya partner saya. Di mana ada tempat olahraga yang buka jam segini? Olahraga itu gak perlu di tempat gym. Di mana aja bisa, di taman bisa, depan rumah bisa, di bagasi juga bisa, di garasi juga bisa, di semana-mana juga bisa semuanya. Gak ada, semua orang juga tahu harus di gym, harus di tempat fitness, mana ada olahraga di mana, di taman, di mana. Lu tipe-tipe orang A nih. Apa tuh? Lu harus melihat untuk percaya. Nah itu, emang gue. Nih, gue punya teman, dia olahraga di mana aja, misalkan di taman kota nih, ada tiga, dia olahragain. Gimana caranya? Kita panggil aja, gue telepon dulu. Kita pulsa diganti gak? Ganti pulsa ya. Yaudah, gue gantiin. Wah. Lo telepon apa? Nyambung nih, Tar. Mana-mana? Halo, Tar. Woi, Sel. Tuh, denger ya lo. Halo, Tar. Woi, gimana lo? Lo di mana? Gue lagi di Bandung nih. Wah, pas nih, gue juga lagi di Bandung nih. Lo di mana nih? Gue di Brad Pitt, lo tau gak? Oh, Brad Pitt, gue tahu itu, gue suka kesana. Jadi pesalan, abis belok situ, belok kiri, ada jalan bumi dan hangus. Ada bundaran. Ada bundaran, belok kanan. Woi, Sel. Wih, udah nyampe. Cepet banget lu. Cepet banget. Apa kabar lu? Lu baik-baik main. Udah teleponnya enggak kita matiin nih. Oh iya, matiin aja. Matiin. Usahanya nyala dong. Iya, iya. Eh, silakan. Pintar lu. Ini lo teman gua. Dia ini bisa nge-gym di mana saja, kapan saja. Street workout. Namanya? Street workout. Eat workout. Street workout. Bukan eat workout. Oh, oke. Eat workout. Iya. Atau nama lainnya tuh calisthenic. Kalis teknik. Iya. Itu jadi itu apa sih sebenarnya konsepnya, seperti apa sih? Jadi teman gue ini pengen olahraga, tapi dia pengennya harusnya ke gym. Jadi kesannya tuh karena tempat gymnya nggak ada, jadi nggak bisa nge-gym. Emang beneran bisa di mana aja? Enggak, gym itu kita bisa lakuin di mana aja. Oh. Lebih tepatnya olahraga sih. Kayak contoh nih, kita bisa lakuin cuma pakai modal bangku doang. Lo bisa jelasin nggak prakteknya? Biar ini perempuan. Oke, kita langsung praktek aja nih. Coba. Nih, ini nama gerakannya dips, buat melatih otot tricep sama dada dan juga bahu. Kayaknya butuh dua nih. Satu dulu juga. Satu aja. Okay. Nih, kayak gini gerakannya. Kayak jatuh seperti itu. Itu buat perut sama. Ini banyak nih, tangan, dada dan juga sekaligus bahu. Dan dia bisa begitu sambil ngejawabin. Bisa. Hebat. Kalau sambil pesan bisa nggak? Sambil pesan juga bisa. Bisa, coba ambil pesan. Lo mau ambil pesan coba. Iya, coba. Mbak, ada pesanannya apa aja ya? Es krim boleh. Oh, es krim yaudah. Ya. Es krim yang paling enak satu. Oh, oke. Okay. Ini juga bisa. Ini satu gerakannya. Kalau yang lainnya contohnya? Oh, yang lainnya ada lagi nih. Ini namanya L-sit. Gerakan L-sit. Gimana ini buat melatih otot perut? Oke. Okay. Wow. Bisa sambil pesen juga tetap, tapi gemeteran sih. Coba kita tunggu. Oh, udah kesian. Kenapa capek? Kelamaan. Oke. Okay. Oh, nah, di mana aja, kapan aja bisa. Biasanya kalau mau gabung nih gimana nih? Kalau mau gabung ya, datang aja atau apa? Bisa datang aja. Datang aja ya. Dan kebetulan di seluruh Indonesia kompetitif. Iya, kalau gue latihan setengah-setengah dulu aja. Enggak apa-apa, dimulai dari setengah-setengah. Terus gimana? Kebetulan sih di seluruh Indonesia sih di tiap taman-tamannya udah banyak nih komunitas street workout. Tapi kalau gue sendiri ada di Taman Kota BSD. Wah, Taman Kota BSD. Kalis Nation nama komunitas gue. Oke. Ada berapa orang totalnya sekarang di komunitasnya? Totalnya ada sekitar 180-an. Dan itu workoutnya setiap hari? Setiap hari. Oh, emang Senin sampai Minggu selalu ada? Iya, ada pagi yang mulainya jam 8 sampai jam 10, sama juga ada juga yang sore. Kalis Nation. Iya. Bentuk, kalau di taman itu kan berarti banyak, karena ada tiang. Ada kursi, ada. Yang paling sering dipakai, yang bentuknya apa sih sebenarnya? Yang paling sering kita pakai itu yang bentuknya tiang. Yang gini ya? Iya, yang begitu, yang bentuknya kayak U terbalik. U terbalik, kayak begini tiangnya nih. Kayak gini. Yang kayak gini. V dong. Oh, ini V sih. Wah, marah banget. Oke, ya V boleh. Ya, V boleh deh. Terus dengan katanya si Chico Jericho. Oh iya, juga. Chico Jericho. Kebetulan Chico Jericho juga dia buat tiang sendiri tuh di rumahnya. Oke, gua dong ya. Gara-gara dia udah kecanduan main sama olahraga ini. I see. Itu namanya apa sih? Lifting apa sih gitu kali itu? Nama ya, street workout itu. Oh, itu namanya street workout juga. Street workout juga namanya. Nah itu kalau sekali latihan itu ada durasinya nggak sih? Apa boleh kapan aja, abis itu boleh istirahat dulu? Boleh kapan aja sih, biasa tiap orang tuh latihannya beda-beda tergantung target yang mau mereka capai. Oh, setiap hari latihannya pasti beda-beda? Iya. Nah tapi aku pengen tahu nih, kayak aku kan anak baru mau ikutan 180 orang, aku tidak terawat, aku tidak tahu apa-apa gitu. Makanya gimana? Kamu cari pacar, dia datang langsung sign up-nya berdua. Loh, maksudnya apakah ada yang... Atau cari pacar di sana, biar ada yang ngajarin. Itu dia. Nah aku pengen tahu, maksudnya ada nggak sih kayak untuk setiap grup
grup ada yang ngajarin kah atau gimana sih? Biasanya tiap grup pasti ada yang ngajarin sih, kayak ada orang yang spesialis buat ngajarin si orang-orang baru ini. Nah kalau gue nggak bisa apa-apa nih? Pasti diajarin bro, tenang aja. Oh gitu. Awalnya apa yang diajarin? Step pertamanya apa? Basicnya itu apa? Step pertama yang pasti itu pemanasan. Kita harus pemanasan yang proper, terus kita bakal ngajarin dari basicnya itu pertama paling sih kayak push up, pull up, sama squat, kayak gitu sih. Duh, aku gak bisa pull up. Ya kalau lu gak mau coba dari awal, lu gak bakal bisa. Tapi aku pengen tahu itu biasanya workoutnya berapa lama sih? Sejam, dua jam? Minimal sejam sih biasa kita. Tapi ada juga yang dua jam, karena udah saking kecanduannya mereka tuh gak mau lepas dari si tiang itu. Emang gak capek ya? Iya, mikirin aja saya udah capek. Capek sih. Gue ngomong aja udah keringetan kalau gue. Cuma biasa mereka makannya juga banyak nih orang-orang yang kayak gini. Jadi mereka makan banyak, tapi gak gemuk-gemuk dan badannya bagus-bagus. Sekarang mereka latihannya keras, enak jadi. Jadi mau makan apa aja yang penting olahraganya hajar. Iya, mau makan es krim, mau makan donat, segala macam bisa kita makan jadinya. Ini ada teman kita kan tadi yang di makeover. Ya ampun. Kelupaan. Nil. Bro, kita kesana dulu ya. Tinggal sebentar ya, Peter. Thank you banget. Thank you, Sal. See you. Gue tunggu ya kalian buat datang di Taman Kota, di tempat Kalis Nation ini. Di BSD berarti ya? BSD. Kalis Nation. Iya, Kalis Nation. Oke, dan teman-teman kita mau lihat dulu si Nil nih. Mana nih, mana nih? Kak Raisa ya? Iya. Kak, tadi teman aku yang di sini mana ya? Lah, itu. Yang Cooper itu loh, yang Cooper. Yang The Kill itu. Ini? Oh iya, makasih mana? Ya. Mana sih? Nel. Iya biasa aja, lu biasa aja sih. Biasa aja. Rambutnya bagus ya, tapi elunya... Tetap aja deh. Tapi gimana perasaan lu? Ada yang berubah gak dari lu? Lu suka ada, gak? Gue suka banget rambutnya, jadi kayak lebih kekinian gitu kan. Terus abis itu dia yang cukur cantik. Oh, Kak Rai. Kak Rai nantiin deh, aku pengen nanya-nanya. Ini kakak yang cukurin? Iya. Loh. Bukannya kalau bukan. Cocok potongannya bukan ini, enggak. Tapi aku pengen tahu, emang bukannya biasanya kalau barber tuh yang motong cowok ya? Ya juga sih, kalau sekarang sih lagi musim juga barber cewek juga yang motongnya di banyak cewek. Wah, gelis lagi. Tapi di barber truck ini ada nggak yang cowok? Sekarang sih kebetulan cewek dua, ada satu, cuman sang cewek sih. Cewek semua bro yang motong. Kalau gitu gue mau potong sini juga. Wah. Iya. Keunikan dari barber praktis sendiri adalah ternyata capture semua perempuan. Cewek. Senengan lo sekarang ya. Lebih kekinian ya, walaupun dia mukanya gak berubah. Kenapa mukanya mupeng sih? Muka lu tuh bukan muka mupeng, muka lu muka senang. Iya senang, ini senang. Ini mupeng. Mupeng pengen dicukur lagi kalau panjang. Oh. Sok atau cukur lagi sama Raisa dah. Lah. Okay. Tapi terus. Makin unik dan makin sukses ya. Dan Qbers di rumah saatnya kita memberikan challenge minggu ini, yaitu adalah gampang banget, Qbers tinggal bikin video durasinya 30 detik yaitu street workout ala kamu. Ya mau di mana aja ya, pokoknya 30 second dan jangan lupa upload intern kita at @cubicle_id dan at @netmediatama pakai hashtagnya cubicle dan juga cube challenge. Dan pemenang minggu lalu ada di udah harus udah kan tau kayak di sini ya tuh ini udah. Oke kalau gitu dan sekarang saatnya gua Marsha Tanawinata dan Nadia Julia pamit. Jangan lupa untuk akses terus website kita www.cubicle.id. Nonton terus Cubicle jam 11 malam hanya di NetTV. Bye bye. Sebenarnya gini loh, harusnya itu pertanyaan yang ditanyakan sama band yang udah bubar. Enggak, maksudnya gini. Betul. Tunggu. Kalau udah bubar ngapain gue bawa ke sini?